saya melepas rindu, berbagi cinta, saling bercerita. Mari maafkan bila bersalah, hati yang dengki jangan kau simpan, hanya menodai. Bersama-sama kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Duga TV dimanapun Anda berada. Sekali lagi bersama saya Pak Blangkot. Hari ini 11 Juli. Saya turun langsung bersama tim ke Pelabuhan Merak, Banten. Karena hari ini sepertinya ada acara pemotongan sapi atau kurban sapi. Beberapa ekor sapi yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran juga paskap. Saya nggak penasaran, langsung saja kita wawancarai yang bersangkutan. Mari. Selamat siang bapak-bapak ini semua nih. Ini sepertinya ada pemotongan daging kurban sapi, sepertinya banyak sekali. Kalau boleh tahu ini dengan siapa saya harus ngambil titik wawancara nih? Ini. Oke. Selamat siang, bapak siapa? Rian, Pak. Bapak Rian posisinya sebagai apa di sini? Panitia atau ketua panitia? Ketua panitia. Iya. Pak Rian, ini langsung saja. Supaya sahabat juga TV tahu. Ini lagi ada acara apa nih? Kayaknya hari kurban kemarin, lebaran sudah kemarin. Ini kok sekarang ada potong-potong lagi? Iya, karena kita ngambil kurban di tanggal 11 Juli ini. Karena pas masuk hari kerja, Pak. Karena kan jatuhnya waktu lebaran, Idul Adha itu jatuh di hari libur. Ya. Makanya kami undur menjadi tanggal 11 Juli biar rekan-rekan semua segala macam bisa hadir. Ya. Terus ngomong-ngomong, berapa ekor sapi, kambing atau kebo apa bisa dijelaskan? Untuk sapi kita 13 ekor, Pak. Untuk kambingnya 2 ekor. Pemotongan di area parkir SDP ini sebanyak 12 ekor. 1 ekor di Polres Cirebon. Ya. 1 ekor kambing di ASDP Merak sini, 1 ekornya di Lapas Cilegon. Oh, begitu. Nah, ini publik banyak yang nggak tahu. Taunya ASDP Penyeberangan Merak. Ini Gapasdap. Bisa dijelaskan? Ini yang mengadakan Gapasdap, ya. Bukan ASDP. Kan. Gapasdap bisa dijelaskan ke publik. Apa itu Gapasdap? Dari Gapasdap itu terdiri dari ada dari support dari ASDP, dari PT Asuransi Jasara Harja, dari Infa, dari semua pelayaran, ya. Dan dari perusahaan-perusahaan pelayaran individu seperti Windu Karsa, DLU, TSL, terus dari Trimas, ya. Dari Jembla, gitu. Nah yang lainnya kita iuran, termasuk kolektif untuk arisan lebaran, satu sapi itu 7 orang. Jadi makanya di total sekalian sebanyak 13 ekor. Ujung kaki sama kulit ya, okay. Sama kepala jadi satu. Terus pendistribusian bagi-bagi daging ini ujung kaki ke mana aja ini? Daging ini kan banyak sekali. Berapa ekor tadi yang di sini? 12 ekor. 12 ekor. Bagaimana cara bagikan kuponnya kepada warga mana saja? Ujung kakinya juga. Kemarin itu kita sudah bicarakan ke DKM. Ke DKM. Ketua DKM itu ke berapa masjid, ke berapa musola ya? 956 kupon. 950 kupon yang terdiri dari ke beberapa DKM. Beberapa DKM. Ya. Masjid dan masjid. Ah, ini. Kita supply ini ke berapa masjid? 56 masjid musola. Kelurahan Taman Sari Mekarsari, Pak. 56 masjid musola, masjid dan musola. Masjid dan musola. Taman Sari. Di Taman Sari. Mekarsari. Itulah distribusinya ya. Iya, dua kelurahan, Pak. Oke. Okay. Taman Sari Mekarsari. Dua ya. Kelurahan. Oke, okay, terus pelayaran-pelayaran yang lain. Pak, Gapasdap bisa dijelaskan? Bapak belum sebutkan kepanjangannya. Publik banyak yang nggak tahu tentang Gapasdap itu apa. Bisa dijelaskan? Gapasdap itu gabungan usaha, gabungan pengusaha, angkutan, sungai, dan danau dan laut. Dan penyeberangan. Singkatnya, para pemilik kapal yang ada di Selat Sunda ini bergabung di dalam Gapasdap ini ya? Iya, Pak. Oh, begitu. Itulah yang mengadakan kurban hari ini. Iya, betul. Ya. Pesan-pesannya buat publik atau
calon penumpang-penumpang supaya lebih, pesannya sebagai perusahaan pelayaran. Semoga kurban yang kita acarakan dari Gapasdap dan support-support dari pihak-pihak terkait semoga menjadi manfaat untuk menjadi amal ibadah gitu kan. Semoga kedepannya selalu Gapasdap bisa menjalankan amanah atau menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan oleh seluruh pelayaran. Nah, harapannya terhadap ASDP sendiri dan BPTD tentunya. Untuk ASDP dan BPTD, Bang Tokar ya, aja yang menjelaskan. Tentunya harapan kami baik ASDP maupun BPTD, artinya kita melakukan sinergi karena apapun jadinya kalau pelabuhan Merak ini jadi satu, sehingga terjadi kolaborasi atau melakukan sesuatu itu dan bersama-sama. Cukup, Bang Tokar, ada lagi? Mungkin tambah? Bawiko, silakan lagi. Saya tambahkan dikit ya? Ya, boleh, silakan. Jadi apa ini kegiatan ini kan ya, adalah support dari berbagai pihak ya, termasuk dari ASDP, dari BPTD, ya, dari Jasa Raja Putra, dari Infa, ya kan, dari Gapasdap kita sendiri. Jadi ini adalah kerjasama ya, dari berbagai elemen yang ada di dalam ya, pelabuhan. Jadi tanpa dukungan dari semua elemen ini nggak akan bisa tercapai realisasi banyak anu ini segini ya, banyak ini untuk dilakukan. Jadi kita mengucapkan terima kasih ya kepada ASDP, kepada BPTD, kepada Jasa Raja Putra, kepada ya, Infa, terutama juga kepada pelayaran-pelayaran yang ada di bergabung di dalam Gapasdap ya, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan bagus, kemudian ya, juga bisa nanti bermanfaat bagi masyarakat di sekitar ya, pelabuhan Merak. Ya, gitu kira-kira tamat saya gitu. Oke, ada lagi? Panto? Ya, sahabat Lukas TV, sudah kita dengar sama-sama wawancara singkat tadi. Di sini Pak Belangkon ngambil benang merah. Isu miring, pengusaha-pengusaha hanya mengambil rupiah di tanah bumi ini, tapi tidak kurang peduli, tertepis hari ini. Faktanya, mereka juga sangat peduli dengan masyarakat sekitar. Sampai jumpa di season berikutnya.